Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Masjid Raya Syekh Zayed yang berada di Surakarta untuk umum. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turut mendampingi meminta masyarakat agar ikut menjaga dan menjadikan masjid terbesar di Kota Solo itu sebagai Center of Excellence, ruang diskusi, kajian, hingga tempat untuk menularkan kebaikan. Masjid Raya Syekh Zayed Surakarta seluas 8.000 hektar resmi dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa malam 28 Februari. Pengelolaannya di Pemkot ya, di Pemkot Solo. Tapi intinya setelah dibuka, masjid ini harapannya segera bisa berfungsi. Dan pasti banyak orang yang ingin beribadah di masjid karena bagus banget. Ya. Dan kemarin itu pada saat Pak Wapres membuka, ternyata banyak masyarakat yang ingin ikut hadir sebenarnya. Tapi karena kapasitasnya harus dibatasi, maka yang luar biasa tadi pagi subuhan untuk pertama bareng-bareng dengan Pak Wapres, Masya Allah, luar biasa lah tadi. Masjid Raya Syekh Zayed Surakarta mempunyai beragam fasilitas, antara lain ruang VIP, ruang pengelola, taman, hingga basement untuk tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Harapannya, masjid ini bisa menjadi center of excellence yang memungkinkan masyarakat untuk beribadah, berdiskusi, dan menularkan kebaikan dari tempat ibadah. Yang diperlukan adalah mari kita jaga bersama kebersihannya, tamannya dijaga ya. Pokoknya nggak boleh nyampah di sana. Karena ini pasti akan menjadi tempat destinasi baru, apalagi kalau orang yang ingin ziarah dan sebagainya. Pasti sangat tertarik untuk datang ke masjid ini.